Wage, ini yang kuasai Wage nih. Hah? Ini. Silaturahmi. Salam pinggir lapangan. Kali ini kita mengupas kembali tentang Fahri Husain. Aku sama dia tuh kalau main ya. Aku bilang, aku bilang sama Ernus, di dalam lapangan nih, kamu nggak ada kerjaan lain kan? Jadi kan kalau dia jaga, Mansur dribbling, kan temanku Mansur, Mansur dribbling sama dia biarin aja, nggak apa-apa Mansur lewat, yang penting aku nggak megang bola. Interesting. Aduh. Itu wahai itu matikan saja sudah mau kok. Iya, tapi aku jarang ketemu sama Freddy kan, karena apa kan Freddy-nya di belakang. Kalau ketemu dari Petro, di PKT pasti suaranya ngomongnya masih kuat ya. Nggak bisa saya. Iya. Aku main lawan Perkasa, lawan timnya dia dua kali dapat kartu merah. Iya, di belakang. Dia hantam, aku balas kartu merah. Padahal yang ngasih dia. Itu dia gue cuma keluar aman. Buat Fahri keluar aman. Jangan ya. Om sampein key playernya kok ya dipukul sama Bang Nus. Kalau di Jumpanda kita datang makan sama kan biasa kita datang di takdir sama Ansa. Ya makan gini nih. Besok malam main di lapangan kayak enggak kenal. Ajar. Gua ajar ser. Kamu gila lu ser. Aduh sorry nanti aja urusan di luar lapangan. Wasit juga pura-pura enggak tahu. Oh, kalau wasit dulu ada Bang. Yang siapa? Yang wasit yang polisi. Oh, si. Benjamin Leopendi. Benjamin Leopendi. Ya, Widianto Nugroho, iya Semarang. Oh iya, polisi itu. Polisi kan itu? Iya kan? Aku pernah di rumah kan, dihantam yang ditaruh sebesarnya. Dihantamin aku, ngomongnya, Cid, kamu lindungi kita dong. Aku bilang gitu, kamu wajib tapi nggak pernah ngasih apa, kita dihantamin. Terus dia bilang, Ri, kita cari selamat sendiri-sendiri aja. Hancur. Cuma begitu kok, Tuhan mau pasti menang, nggak boleh tahu. Zaman dulu. Tapi enggak, aku pernah ngerasakan nikmatnya main bola itu waktu di Papua, Liga 1. Di Persipura? Liga 1. Kami menang di sana, itu waktu pertandingan main. Lewat laut dia. Kami enggak pernah. PKT pernah ya? Iya, Persipura kami buat lihat lewat laut itu 3 kali itu di sana. PKT. Kami buat Persipura itu, main di sana. Pulang lewat laut. Lewat laut. Habis lawan kita lewat laut, besok lawan Persisam lagi, grupnya siapa? Grupnya Samarinda. Grupnya anaknya Bertin. Leo. Oh, iya. Siapa? Emil. Kalah lagi dia, pulang lewat laut lagi itu. Kan stadionnya Persipura dulu bukit, terus kesananya kan laut. Iya. Nah itu waktu musim pertama bang, itu enak sekali main bola. Main, menyerang, mereka tepuk tangan tuh Mus. Kita diserang tepuk tangan. Habis itu menang 1, kita buat gol, mereka tepuk tangan. Jadi enggak ada apa-apa. Fair, betul. Fair, musim pertama itu. Anarkis. Musim pertama. Begitu musim kedua. Mereka ke sana nah mungkin karena mereka ketika mereka main di luar, mungkin mereka dikerjain. Ya. Dendam. Mereka sampaikan ke supporter. Itu yang kalian alami Ton kemarin itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kami di karena kemarin ada pengamanan di Persipura itu kami menang 2-0 itu penonton pun masuk semua di dalam kami di dalam lingkaran kecil itu di dalam itu polisi biar aku yang ngamankan itu si Roni sama Chris. Roni Goria, pemainnya. Roni bilang, kakak buka baju, ngomong gitu. Ya, aku dalam hatiku, aku biar buka baju, buka celana, tetap aja. Jadi penonton itu masuk, polisi itu buka, cuma semeter aja tuh. Pemain kita lari semua ke belakang gawang, itu pemainku ada pukul. Lebih ngeri dari kemarin. Dari kanjuruhan itu. Kita gelora dewasa juga habis kita. Bisa sampai patah mata lu masuk di kursi. Iya, draw itu wala. Iya. Patah mata lu. Ngeri. Ngeri. Sama itu kok. Masih dua kamar di Kansas waktu itu lagi kan. Oke, dia sih yang berikan iyo. Lempar dari itu, langsung polisi masuk di tengah lapangan. Di kita dengan temannya. Pakai tameng. Tameng gitu. Iya. Kalian jangan buat di tubuhnya kalau memang dia nyerah.
bilang kita mati dulu baru beli ya. Ini sih sampai bilang begitu. Pasar udah kertas bilang ini. Udah lah, kalian sendiri kalian lepas aja. Nanti sampai di sana kalian menang lagi. Oh. Inilah tadi perbincangan singkat dengan mantan kapten Timnas Indonesia Fakhri Husseini. Salam pinggir lapangan.